kita terakhir ya sebelum libur lebaran. Kita pertemuannya di luar aja biar suasana lebih fresh. Oke. Hari ini nah Ibu mau tanya bagaimana puasanya selama satu bulan ini? Kalau aku sih kamu kan woken. Enggak lah. Astagfirullah. Nah, enggak boleh kayak gitu. Puasa itu kan bukan hanya menahan lapar dan haus, tapi kita juga beribadah kepada Allah. Kalau aku sih, Bu, aku enggak pernah mokel. Aku mah rajin ibadah, rajin terawih, rajin puasa, dan masih banyak. Kalau enggak percaya, lihat aja di medsosku. Masya Allah, Alhamdulillah, Safika, ibadahnya udah bagus, udah rajin. Tapi alangkah baiknya nggak di-share di media sosial ya, karena ibadah itu udah dicatat sama Allah sebagai ibadah yang baik dan amal baik. Oh, udah. Ibu cuma berpesan ya, kita harus mengambil makna dari puasa ini agar kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Amin. Oh iya, Ibu punya berita bagus nih. Apa tuh, Bu? Nah, kita punya rencana mau buka bareng. Setuju nggak? Setuju. Nah, tahu nggak tempatnya di mana kita mau buka bareng? Nanti besok kita ketemuan ya. Kita buka barengnya di kafe deket pinggir Lematang. Mau? Mau. Oke, pertemuan kita hari ini cukup sampai di sini. Kita masuk ke kelas buat persiapan pulang. Oke? Oke. Assalamualaikum. Salam. Sampai kelas ya. Buka puasa bareng juga ya, nggak wacana doang. Iya, biasanya juga wacana doang, nggak banget deh. Eh, Kaila mana? Kayaknya nggak datang sih. Kayaknya dia nggak datang deh. Padahal seru loh kalau ada Kaila. Nggak lengkap banget ya geng kita buat julitin orang. Iya, betul banget. Deh. Sedih aja gitu. Iya juga sih, gak kerasa Ramadan udah mau habis. Mana kita kemarin usil banget lagi. Mana mau niat mukil. Dan udah ketahuan juga. Aduh. Oh iya, ngomong-ngomong kan ya Gio sama Kinan kok gak datang-datang? Emangnya kamu gak tahu si Kinan sama si Gio udah mudik? Loh, kok gak bilang-bilang sama aku sih? Kok aku kepikiran ya pengen minta maaf sama Asja dan teman-teman yang lainnya juga. Nah gitu dong, itu baru bagus. Ah, gimana kalau kita samperin aja? Ayo. Eh, daripada kita ngobrol gak jelas, mending kita murajaah aja yuk. Ayo, ide yang bagus tuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma tasalun anin naba'il azim alladzi hum fihi mardami hada. Boleh enggak kita ikut murojaah bareng kalian? Tapi sebelumnya aku pengen ngomong sesuatu sama kalian semua. Kalian mau apa? Aku minta maaf ya, Jack.
teman-teman yang lain juga. Ya, aku juga ya minta maaf. Kita udah ngomongin kalian sih paling ceramah sama ngusilin kalian. Eh, kira-kira dimaafin nggak ya? 1, 2, 3. Ya jelas dimaafin. Jangan diulangi lagi ya. Kan? Maaf ya, Jad. Maaf ya, Jad. Maaf ya. Maaf ya, Jam. Maaf ya. Waalaikumsalam. Aku juga mewakili dia yang ucul sama Kinan yang cerewet itu ya. Maafin mereka juga ya. Lagian mereka cuma ikut-ikutan doang. Seru banget ya buka puasa ini bisa menyambung silaturahmi. Iya, seru banget. Apalagi tempatnya ini indah banget. Tapi kalian sadar gak sih sekarang tuh kita udah geng-gengan tahu sama temen yang lain? Iya, aku ngerasa banget. Padahal kan geng-gengan itu gak baik ya. Gimana kalau kita nanti panggil Syafika sama Kaira buat berteman lagi? Ide bagus tuh. Kenapa? Aku soalnya habis lebaran mau nginep di teman-temanku. Kalau kamu Kalista,